Selamat datang kembali di channel Jasi Lombok. Terima kasih telah mengklik video ini. Sahabat semua, dimanapun berada, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara merawat tanaman semangka. Dan pada saat ini, kami sedang melakukan topping pucuk. Ya, pada topping pucuk ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat melakukan. Potong pucuk ataupun perawatan setelah melakukan potong pucuk, karena untuk nutrisi tambahan kita akan pertama kali berikan setelah potong pucuk ini, ya, untuk perawatan penyebarannya. Untuk itu, silahkan disimak sampai selesai, ya, sahabat. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam topping pucuk ini. Yang pertama, masalah waktunya ya, kapan harus kita lakukan topping pucuk? Karena ini banyak juga ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita di kolom komentar. Karena beragam sekali ya, anggapan dari cara untuk topping pucuk ini, tetapi untuk yang paling tepatnya, ini menurut versi saya ya, sahabat bisa tentukan paling lambat di dua minggu ya atau 14 HST itu sahabat sudah harus melakukan topping pucuk dan kebetulan untuk topping pucuk kali ini kami melakukannya di 12 HST jadi kita bikin patokannya dari 12 HST sampai 14 HST ya itu sudah harus dilakukan topping pucuk kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan pada saat melakukan topping pucuk ini Jangan sampai buang sembarangan pucuk yang sudah kita potong. Apalagi kalau tanaman kita sudah mulai timbul gejala serangan kutu ya. Contohnya untuk tanaman kami di sini ini sudah mulai diserang kutu trip lagi sahabat. Itulah sebabnya untuk topping pucuk selalu kami gunakan plastik ya untuk menaruh pucuk yang sudah kita potong supaya kutu teripnya tidak kemana-mana sahabat ya kemudian setelah selesai melakukan topping pucuk ini pucuknya dikumpulkan jadi satu dan usahakan paling bagus ditanam ya sahabat ya biar aman oke itu sahabat yang perlu diperhatikan pada saat melakukan topping pucuk kemudian sekarang kita lanjutkan bagaimana perawatannya setelah kita selesai melakukan potong pucuk untuk perawatan setelah selesai melakukan topping pucuk ini, kita pertama kali akan memberikan nutrisi tambahan ya. Ini sangat penting sekali diperhatikan sahabat ya, karena apabila setelah melakukan topping pucuk, biasanya tanaman akan stres. Dan akibat dari stresnya tanaman ini, itulah yang akan menimbulkan gejala-gejala ya, seperti jebuk ataupun keriting apabila kita tidak perhatikan. Untuk nutrisi yang akan kita berikan ada dua macam ya sahabat. Yang pertama ada insape. Untuk insape ini ternyata kandungannya asam amino sahabat ya. Itu yang pertama kita akan aplikasikan asam amino dari penyeprayaan. Kemudian kita akan tambahkan boron ya. Dan untuk dua nutrisi ini kita akan aplikasikan untuk yang pertama ya. Setelah kita selesai melakukan topping pucuk, jadi pengaplikasiannya berawal dari setelah selesai melakukan topping pucuk sampai seterusnya, ya, sampai kita melakukan panen nanti untuk dua nutrisi ini. Kemudian, untuk dosis yang kami berikan untuk aplikasi pertama ini, untuk asam amino atau insape ini, saya berikan. 1000 mili untuk 1000 liter itu satu banding satu ya sahabat ya kemudian untuk boronnya ini satu bungkus 500 gram untuk 1000 liter nah itulah untuk dosis yang kami berikan pada penyeperaian setelah topping pucuk ini jadi, itulah sahabat, beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan topping pucuk dan setelah melakukan topping pucuk, ya, agar pokok tanaman kita tidak stres dan tidak terjadi gejala yang tidak kita inginkan. Semoga video ini bisa bermanfaat, ya, untuk kita semua. Terutama untuk sahabat-sahabat kita yang pemula, semoga bisa menjadi panduannya di dalam belajar budidaya semangka. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.